Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKUA telah melaksanakan pembangunan secara inklusif bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup masyarakat orang asli. Malah pelbagai langkah atau insentif yang diambil oleh kerajaan jabatan ini untuk memastikan masyarakat orang asli ini lebih mendapat perhatian. Dan untuk memahami dengan lebih lanjut, kita bersama Encik Suhaimi Mahmud, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA yang sudi bersama dengan BIS Malaysia pada hari ini. Terima kasih Cik Suhaimi kerana sudi bersama kami. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM khususnya, BIS Malaysia khasnya kerana sudi menjemput JAKUA untuk hadir bersama-sama kita pada petang ini bercakap tentang pembangunan dan juga kemajuan orang asli. Okey, mungkin boleh jelaskan apa sebenarnya JAKUA itu sendiri? Okey, basically JAKUA kita mempunyai 7 teras. Yang menjadi kita punya way forward. Okey. Okey. Teras yang pertama iaitu tanah, menambah baik urusan tanah orang asli. Teras yang kedua prasarana, menyediakan kemudahan prasarana di perkampungan orang asli. Yang ketiga, teras yang ketiga itu modal insan, membangunkan modal insan khususnya masyarakat asli untuk meningkatkan kemahiran dan juga kemahiran diorang lah, khususnya beliau orang asli. Yang keempatnya ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat asli menerusi ekonomi mampan. Dan yang kelima, memelihara dan mengenengahkan. Yang ini pun kita punya way forward, itu seni, budaya dan juga warisan orang asli. Yang keenam, kita menyediakan jaringan keselamatan sosial khususnya kepada kumpulan orang asli, masyarakat orang asli yang berada di bawah kumpulan B40, iaitu di bawah garis kemiskinan. Dan yang ketujuh iaitu meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan khususnya dalam kita memperkasakan JAKUA itu sendiri. Okey, so 7 teras utama yang diberi perhatian. Dan kita sedang hangat memperkatakan tentang bajet 2017 yang akan diumumkan. Dan mungkin Cik Suhaimi boleh jelaskan prestasi bajet 2016 untuk golongan yang dilakukan oleh JAKUA secara umumnya. Okey. Basically kita diluluskan untuk 2016 sebanyak 341 juta 209,136 ringgit. Itu JAKUA ataupun peruntukan yang telah diluluskan kepada JAKUA. So daripada peruntukan berjumlah 300 lebih juta tadi, kita ada program-program khusus yang kita telah aturkan untuk pembangunan ekonomi JAKUA ataupun orang asli. Iaitu program pembangunan ekonomi. Kita ada program pembangunan sosial. Kita ada program penempatan tersusun. Kita ada program modal insan dan kebajikan. Dan kita ada program untuk kita mengurus. Jadi walaupun kita nampak bajet yang diluluskan pada JAKUA agak signifikan, tetapi banyak program-program yang kita telah aturkan untuk pembangunan orang asli. Okey, kalau kita lihat daripada segi pendidikan dan juga ekonomi, antara bidang yang penting untuk masyarakat orang asli, apa sebenarnya peranan ataupun bagaimana peruntukan bajet ini disalurkan? Okay. Untuk pembangunan ekonomi, khususnya yang kita memberi penekanan kepada golongan-golongan belia, yang kita katakan kita nak wujudkan golongan belia, usahawan belia asli. Basically kita memberi penekanan kepada 3 prinsip. Ataupun satu ialah pengembangan perniagaan. Dia mungkin dah ada perniagaan, kita kembangkan lagi perniagaan dia. Bagaimana dengan, ia dilakukan dengan memberi bantuan grant. Okey, kita bagi grant untuk dia mungkin membina premis perniagaan dan sebagainya. Okey, kalau kita boleh tahu nilai grant ini? Yang kita bagi sehingga RM45,000. Okey. Itu dalam bentuk premis. Okey. Kalau dalam bentuk peralatan perniagaan, kita bagi sehingga RM30,000. Oh, dia berbeza. Yes, bolehkah seseorang itu mendapat dua jenis grant?
tengok dia punya projek dia, okay, apa benda yang dia nak buat. Mm-hmm. Ya? Tergantung kepada projek dia. Okay. Lah. Okay. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah peningkatan pendapatan. Okay. Okay. Jadi ini kita biasanya kita membantu, usahawan-usahawan yang sedia ada. Mm-hmm. Okay. Usahawan yang sedia ada, jadi kita cuba membantu dia orang dengan meningkatkan peratusan. Kalau boleh kita meningkatkan peratusan sehingga 30% pada usahawan yang dia orang ataupun projek yang dia orang dah berjalan sekarang. Yang ketiga ialah tentang modal insan. Modal insan ini kita bagi ialah untuk dia menceburi bidang pertanian, perencutian dan juga perkhidmatan. Mm-hmm. Ada projek-projek yang kita sediakan. Mm-hmm. Contohnya macam ternakan kelulut. Kita ada ternakan kelulut. Di mana tu? Kelebah. Kita ada contoh-contohnya lah. Pembaikan enjin motorboat. Jadi benar-benar jadi kita bagi kepada yang kita katakan tadi untuk dia meningkatkan kemahiran dia orang lah. Okay. Jadi melalui projek ataupun yang kita bagi tadi itu, bantuan yang kita bagi tadi itu, hopefully dengan harapan kita dia dapat meningkatkan ekonomi dia orang. Okey, dan saya juga difahamkan sebab kita ada memperuntukkan 25 juta daripada bajet tahun lepas untuk projek pembangunan ekonomi orang asli, ada untuk tanaman getah, kelapa sawit dan juga tanaman kuntang. Adakah ini juga tergolong dalam golongan muda? Itu kalau kita tengok dia itu lebih kepada pembangunan ekonomi juga, tetapi dalam bentuk perladangan. Okey. Dia bentuk perladangan yang mana kita bekerjasama dengan pihak Fiakra dan Rizda. Aha. Di mana pihak Rizda dan juga Fiakra akan membangunkan tadi ladang-ladang orang asli tadi dan manfaat akan diperolehi oleh orang asli melalui usaha yang dilaksanakan oleh Fiakra dan Perdana Menteri lah. Itu kalau kita melihat Fiakra dan Rizda ini adalah agensi kerajaan. Yes. Mungkin ada kerjasama yang dilakukan dengan syarikat swasta? At the moment, kita nampak kita memang memberi penekanan kepada Fiakra dan Rizda. Mm-hmm. Pasal apa, kita menganggapkan yang Umar Seri ini pun masih terlalu awal. Mungkin later on, apabila dia sendiri telah orang kata kukuh, dah stabil, insyaAllah mungkin kita bukakan lagi dia punya bidang-bidang pembangunan tu tadi, not necessary dengan Rizda dan Fiakra. Pastinya ada pelbagai jenis halangan dan rintangan dalam memberikan kemajuan terhadap golongan ini. Yes. Mungkin apakah jenis-jenis halangan yang dirasai dari semasa mahu memberikan mereka pembangunan ekonomi ini? Okay. Kita bila kita bercakap tentang asli, kita bercakap tentang pembangunan masyarakat. Bila kita bercakap tentang pembangunan masyarakat, kita tak boleh lari daripada masyarakat itu sendiri. Dia ada dia punya sistem value dia, sistem nilai dia, dia punya sistem budaya dia, sistem cara hidup dia. Jadi yang ini kalau kita nak membangunkan masyarakat, ini dulu kita kena tackle. Kan? Tetapi apa yang aku buat, kita cuba dalam waktu yang sama concurrent. Okay. Kita tak boleh tinggalkan. Kalau kita tinggalkan itu saja, nanti ekonomi tertinggal. Tetapi kalau kita ekonomi sahaja, yang ini nanti kita tak dapat dia punya orang kata apa, dia punya sokongan. Jadi kita kena blend benda tu dalam satu saya katakan dalam satu menu yang cantik lah. Okay. Nah, supaya masyarakat boleh terima, masyarakat boleh menerima pembangunan, di samping itu dia kita tak menolak dia punya orang kata apa customer loss dia tu. Jadi pastinya kerajaan memandang serius dalam membangunkan kemajuan ekonomi orang asli ini, dan pastinya kita akan membuat bajet pada bulan depan. Dan kita apakah harapan JAKUA sendiri? Jadi, untuk bajet kali seperti ini? Mana yang saya katakan tadi, apabila kita nak membangunkan masyarakat. Masyarakat ni satu entiti yang dinamik. Kan bertambah, berubah, meningkat bilangan dia. Keperluan dia meningkat, kemahuan dia meningkat,
tambah lagi dengan kita kata ada exposure. Bila ada pendedahan, oh ini benda baru. Okay. Saya pun nak juga. Apa benda baru yang... Contoh-contoh dia kan macam sekarang internet dan sebagainya. Okay. Yang boleh menyusup masuk tanpa sebadan yang kita katakan tadi. Kan? Jadi benda-benda ini pun diterima oleh... Oleh masyarakat asli. Penerimaan mereka terhadap ICT adalah yes, bagus. Yes, ya, jadi diorang pun ada juga kesedaran tentang ICT, teknologi, perhubungan dan sebagainya. Jadi dengan secara tak langsung banyak benda-benda yang baru yang masyarakat umum menerima, diorang juga turut menerima. Nah, pasal apa? Kita tengok pembangunan kita, pembangunan kita telah menjurus. Masuk ke kampung-kampung asli. Di mana kampung-kampung asli yang dulu kita tak boleh akses, sekarang banyak kampung-kampung yang kita boleh akses. Yang kita boleh masuk by road dan sebagainya. Jadi yang ini membuka orang kata apa? Membuka ruang. Membuka ruang bukan kata ekonomi saja, tapi pelbagai aspek kehidupan. Baiklah, nampaknya itu sahaja masa yang kita ada, Cik Suhaimi. Masa kita agak terhad. Terima kasih, Cik Suhaimi, atas perkongsian sebentar tadi. Pastinya satu perkongsian yang bermanfaat. Dan menarik, esok dalam Biz Malaysia Selasa 11 Oktober 2016 bersama tetamu di studio, Puan Nilam Masri Jaafar, naik Presiden Kanan atau Ketua Jabatan Pembiayaan dan Pembangunan Perniagaan Bank Simpanan Nasional, BSN, dengan topik pembiayaan Micro IBSN. Sebarang pertanyaan dan maklum balas, sila layari Facebook, Twitter dan Instagram Biz Malaysia seperti tertera. Saya Helena Pallavi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.